ABP Faisal F. Napitu Pulu secara langsung membuka kejuaraan renang Piala Kapolres Asahan kedua yang dilangsungkan di kolam renang Ragil Tanjung Alam Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kejuaraan tersebut diikuti sekitar 200 peserta tingkat pelajar SMA dan umum se-Kabupaten Asahan. Pembukaan diawali dengan laporan kegiatan oleh Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Asahan, Nauli Parlawangan Siregar, dan dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Asahan. Dalam sambutannya, Kapolres mengharapkan dengan diadakannya kejuaraan ini nantinya akan timbul atlet-atlet muda berbakat dan handal di Kabupaten Asahan. Dan kemudian kepada para atlet diharapkan untuk menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding. Tolong fairplay itu olahraga, ya, yang terbaik biarlah pemenangnya, supaya olahraga di Indonesia bisa maju, bisa menjadi tumpuan kebanggaan kita bagi Asahan ini. Selain Kapolres Asahan, hadir Ketua KONI Asahan, Kadispora, Dinas Pendidikan, Ketua KNPI Asahan, dan Ketua ISORI Asahan. Seri 1, ya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.